Assalamualaikum warahmatullahi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Inna allaha kana alaikum raqiba. Sadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah, insyaAllah kita sama-sama kita mengucap syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul pada malam ini dalam program Tazkirah Maghrib. Alhamdulillah, moga-moga dengan perkongsian ilmu kita pada malam ini diberi kefahaman oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga diberi kekuatan oleh Allah untuk kita mengamalkan apa yang kita tahu dan apa yang kita faham, insyaAllah. Dan tak lupa juga amucak terima kasih banyak kepada pengerusi surah kita ni, Imam Bila AJK Muslimin Muslimat Kliang, kerana sudi membila luang kepada kita untuk berkongsi sedikit ilmu. Alhamdulillah, moga-moga diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dipahamkan kepada kitanya ada tajuk. Kita diberi tajuk, yang ini tajuk dia musibah. Musibah dan hikmah. Hikmahnya di sebalik musibah tu. Betul tak? Itu tajuk yang dipahamkan kepada kita. Jadi musibah ni setahu ambanya hari tu, masa muda-muda lalu, muda-muda dulu, lagu siapa? Sweet Charity yok, musibah. Aje dengar. Rami Sarik nyanyi musibah. Betul tak? Tu kalau orang kaki rock tahu eh. Omong-omong macam hamba ni janganlah tu. Pang lagi. Kena lagu musibah ke ada apa-apa. Tapi aku nak faham lirik dia. Betul? Kalau kita faham lirik dia, tak tahu. Itu musibah. Okey. Jadi musibah dan hikmahnya. Kita kena sedar. Apa yang dikatakan musibah? Kalau kita orang Melayu ni kok bila sebut musibah ni benda-benda yang tidak baik bagi kita. Benda yang menyusahkan kita dipanggil musibah lah. Dipanggil tu cakap Terengganu tu. Cakap Arab tu boleh kau kata Terengganu. Aku ni Allah dah habis-habis ditipu musibah. Nampak lagi? Itu cakap Terengganu. Cakap Kelantan aku tak tahu. Kau cakap Terengganu, musibah. Dah habis-habis dia kata ditimpa musibah. Jangan hiling pala. Tapi orang kita ni bila datang musibah, dia hiling pala. Mengeluh. Kalau kita perhati 6,666 ayat Quran tu, 6,236 ayat tu, tak ada pun ayat ngeluh dalam tu. Sutih Quran tak ada ayat ngeluh. Sebulih kita, kita ngeluh. Allahumma salli ala Muhammad. Ini silap kita. Jadi kita ni sebagai orang mengaku ketuhanan Allah, kita ni orang ada Tuhan, kita orang ada iman, percaya kepada hari kiamat. Patutnya bila datang musibah tu, kita kena faham dah. Siapa si musibah ni difaham kepada kita ke? Susah. Susah ni makhluk ke apa? Susah ni makhluk ke? Ke Tuhan? Susah ni makhluk. Senang pun makhluk. Jadi bila susah tu makhluk, senang pun makhluk, siapa yang uruskan susah dan senang tu? Allah. Jadi Allah yang uruskan. Allah Ta'ala yang aturkan kesusahan bagi kita ni. Allah yang beri kita susah. Betul?
Jadi bila Allah bagi kita susah, kita kena reda ke ataupun kita kena ngamuk? Reda lah. Betul? Sebab itu hak dia. Kita pun kepunyaan dia. Nah, segala-galanya hak dia. Maka ikut pandai dia lah. Betul? Atas ketuanan dia tu, hak pandai dia. Nah, tapi bila kita mengaji, Tuhan ni bersifat dengan bijaksana, Al-Hakim bijaksana, maka apa yang dia beri kepada kita, itulah yang terbaik. Itu hikmahnya. Di sebalik, walaupun kita tengok benda tu mudarat, menyusahkan kita, tapi itulah yang terbaik untuk kita. Nih, ha, tu nak sedar. Nih, tidak ada satu pun Tuhan buat untuk kita yang tak baik. Tak ada, semua baik lah ke? Pada hakikatnya, semua baik lah ke? Nampak? Ha. Jadi bagi orang yang tidak menerima, dia berasa susah. Nah, benda tu tak baik bagi dia. Tapi bagi orang yang beriman, dia memandang itu adalah kebaikan baginya. Nah, sebab kita percaya susah ni Quran kabur kita, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Nah, oleh itu hendaklah kita tetap, hati kita tu tetap pegang kemah, yakin dengan Allah. Betul? Sesungguhnya di sebalik kesusahan itu ada kebaikannya, kesenangannya pasti. Pegang kemah, tetapkan hatimu. Nampak? Ah, ini iman kita akhir dah. Leh. Di sebalik kesusahan itu pasti ada kesenangannya. Ah, ini nak yakin tu. Leh. Sebab itulah kalau hamba dia lah, hamba ceramah mana-mana pun hamba tekan bab akidah, bab pegangan. Jadi bila kita yakin segala kebaikan ataupun keburukan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbul Alamin, dan Allah ni maha bijaksana, maha pengatur, maha pentadbir, maha segala-galanya, maka itulah yang terbaik untuk kita. Betul tak? Maka bila Allah Ta'ala buat kita, dia tahu hak mana kita mampu tanggung bebanan, kesusahan, dan keperitan. Allah Ta'ala tahu hak mana kita mampu ataupun hak kita tak mampu. Betul atau tidak ni? Ha. Maka Allah Ta'ala beri kita ujian, kesusahan, itu hak kita mampu. Eh, tak ada hak Tuhan beri hak kita tak mampu. Kita kata tak mampu. Allah, beratnya aku, tak tertanggung rasanya. Tak tertanggung rasanya. Nah. Ha. Ni, Allah Ta'ala uji kita, beri kita hak kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tak ada hak tak boleh kita tanggung. Semua kita boleh belaka. Tapi kita tu, nampak? Ha, tak boleh terima. Sebab kita tak faham. Okey. Ha, maka musibah ni berbentuk kesusahan. Maka bila kita tersedar, dah hikmah musibah ni, nombor satunya adalah apa? Nombor satu daripada hikmah tu. Hikmah dia, musibah ni, Allah Ta'ala nak mengampunkan kita. Allah Ta'ala nak ampun dosa kita dengan cara diberi musibah. Nah, kita jalan sepak batu nunggu langgang, Allah Ta'ala nak ampun dosa kita. Allahumma salli ala Muhammad. Berapa orang, berapa orang sedar tu? Jadi kita dah sepak batu, kita kata natang batu ni. Berat menandang. Ini orang dah mengaji. Eh? Ha, bila datang musibah, Allah Ta'ala nak mengampunkan dosa kita. Dah, Allah Ta'ala nak mendengar doa kita, permohonan kita. Nampak? Ha, itu hikmahnya musibah kepada kita. Dah, Allah Ta'ala nak mendekatkan diri kita kepada dia. Nah, Allah Ta'ala beri kita susah. Kalau kita sabar, kita dekat dengan Allah. Allah Ta'ala angkat kita ke sisinya. Nah, bila Allah Ta'ala beri kita kesusahan, kita sabar. Inna Allaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala berserta dengan orang yang sabar. Kita jadi wali Allah serta-merta. Allahumma salli ala Muhammad. Bukan payah nak jadi kekasih Allah. Betul? Bila luluh je ujian, kita diangkat ke sisi Allah. Betul tak ni? Ha, kita sekolah pandai ada ujian. Nah, ujian tu bukan nak menyusahkan kita. Dah, nak memastikan kita tu boleh jawab, boleh apa serba, tahan uji, dah lulus, kita akan diangkat. Betul? Ha, kita belajar. Nah, ha, daripada masternya, dah. Ha, nak ambil lagi. Dah, PhD-nya. Kita ada PhD ujian belaka tu kan? Betul tak? Ha, tu. Eh. Maka kita kena sedar.
Itu hikmahnya. Sebab tu orang beriman, dia tak susah. Nah, dia sentiasa menunggu musibah-musibah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tunggu tak mau. Neh, tu. Maka ni orang yang beriman dia sedar. Sebab dia yakin fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yakin. Nampak? Untuk dapat kesenangan. Nah, kalau kita dari segi adat dah. Nah, untuk senang mesti susah dulu. Kesenang dulu. Nah, orang nak boleh jual timun Cina tu, berlari-lari pergi ambil, tanang dulu, semar benih, kawin benih. Betul tak? Bukan senang. Nak boleh senang. Susah dulu. Nah, tapi di sebalik kesusahan orang itu, pasti ada kesenangannya. Ini nak sedar. Nah, begitu juga kita diuji oleh Allah. Nah, untuk kita dapat ranking di sisi Allah, ranking yang pertama di sisi Allah, syurga yang tertinggi, dah kita mesti diuji. Nah, kita mesti ditimpa dengan ujian berbentuk kesusahan. Nampak lagi? Bagi kita orang awam ni kesusahan. Tapi bagi orang yang dekat dengan Allah, dah berupa kesenangan pun itu ujian bagi dia. Nampak? Kita sebut musibah, nah, hak susah je. Tapi perkataan musibah sendiri, kalau kita ngaji kalimah, maksudnya musibah ni tak kira baik buruk, itu musibah belaka. Amba mari ni pun dipanggil musibah bagi amba. Dan demo menerima amba ni sebagai musibah. Faham lagi? Itu. Ni. Tapi kita faham terganung kita ni. Faham terganung, bila sebut musibah, benda yang susah. Kalau kalimah harap, serupa je. Faham? Baik pun musibah. Sepak batu musibah. Beli piti 1,000 pun musibah. Faham lagi? Itu. Semua itu ujian bagi kita belaka. Betul tak? Okey. Maka di sinilah kita nak sedar. Kita hidup kita tak boleh lari daripada ujian. Bila sebut ujian, dua bentuk. Sama ada susah ataupun senang, itu semua ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedar tu. Sebab tu surah Al-Mulk. Lah kita baca sama. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah Ta'ala mengadakan, menciptakan adanya mati hidup ni untuk apa? Kita ni kan? Adanya mati. Pas orang-orang kita tengok, orang hidup mati belaka. Ada kematian. Berlakunya kematian. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak uji kita. Sebab tu ada mati. Apa lagi? Kalau Allah Ta'ala tak menguji kita, Allah Ta'ala buat hidup kita, tak mati-mati. Dan tak wih susah. Senang sama-sama. Nak benda boleh belaka. Betul tak? Ha tu. Sebab tu dia mula dengan mati dulu baru hidup. Faham lagi? Allah Ta'ala adakan mati tu dalam hidup kamu tu untuk apa? Untuk test, uji kita. Dan siapakah di antara kita yang terlebih baik amal dia? Dan aku uji mu dengan masa. Faham lagi? Masa tu musibah bagi kita sebab kita tak suka. Masa garik kita nak tengok TV. Kita tambah hidup majlis ilmu. Betul tak ni? Waktu kita tak suka lah tu. Majlis-majlis ilmu bukan kita berahi. Betul? Ni. Tapi Allah Ta'ala nak uji kita. Nampak? Siapa yang terlebih baik amal dia. Maka kita susah-susah pun kita mari kat surah. Mari kat sejik. Dengar orang ceramah. Betul tak? Sebab kita sedar. Kita hidup atas muka bumi ni untuk diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak faham? Untuk diuji oleh Allah. Kita kena sedar lah tu. Bila sebut ujian, dia dua bentuk. Nah, bentuk susah, bentuk senang. Dia dua tu. Ni. Tapi bagi kita kebiasaan kau, bila sebut ujian kau, hak susah. Allah teruknya, Allah Ta'ala uji kawal learning. Apa pula? Dah PKP hijau buat, tak boleh. Mana lagi? Betul tak? Hijau buat tak boleh. Kita ni jenis hijau hari. Macam hijau kajian dah apalah. Gaji jalan. Dia kata susah. Tu. Masa Allah Ta'ala wimu piti banyak, senang kerja, tu mudah berasa. Itu ujian juga tu. Faham lagi? Jadi mentaliti kita ni bila bentuk kesusahan, Tuhan uji parok kawan. Tai pitis juta sehari tak uji. Allahumma salli ala Muhammad. Inilah kita ya Allah. Sebab tu Allah Ta'ala wi kita orang awam ni dah bentuk kesusahan tu, nak suruh kita kembali kepada dia. Sebab tu bagi kita susah.
Mari nak suruh kembali kepada Allah. Sebab kita orang awam, bila kita diberi kesenangan, beri piti tak mutus tangan ada seorang piti, kita tak ingat ke Tuhan. Jalan kita lakuh, kita panjang. Nah, betul tak ni? Pot darah, tuk darah kita tak ingat dah. Ha, itu kita orang awam ni sebab tu Allah Ta'ala uji kita kesusahan banyak. Nak suruh kita ingat. Nah, sebab tu biar Ta'ala uji kita kehilangan duit, rosak kereta. Dah buat lagi, Tuhan nak suruh kita sedar. Tuhan nak ampunkan dosa kita. Tuhan nak suruh kita mohon ampun kepada dia. Bermohon kepada dia. Dah. Allah Ta'ala nak menghukum kita. Dia hukum lalu dah atas dunia, di akhirat kiri dia tak hukum. Ha, tu hikmah di sebalik musibah. Ha, nak sedar lah. Eh. Untung tak kita datang musibah. Untung lah. Allah Ta'ala hukum dah atas ni. Betul tak? Mu nak kena hukum sini ke hukum ini? Macam jawab. Allahumma salli ala Muhammad. Itu hikmah-hikmahnya. Ha, jadi kita nak sedar lah. Eh? Nak sedar. Ha, tu. Jadi kita harus sedar. Bila datang je kesusahan, kita kena kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ha. Sebagaimana Allah Ta'ala beritahu kepada kita surah Al-Baqarah ayat 156. Eh, itu buat musibah, buat kesusahan bila mari kepada kita, dah kita kena kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nak kembali kepada Allah ni, orang yang kenal Allah je boleh kembali kepada Allah. Kalau tak kenal Allah, dia tak kembali. Dah, dia kena tipu kau orang pitih 3000, dia supah kat kanung. Natang beruk ni tipu aku nak sekarang. Nah, ha. Eh, masa tu dia kata nak bagi sama banyak. Apa projek siap boleh piti? Ha, bahan kerja mereka. Nampak lagi? Ha, nampak? Bagi sama banyak, dia 300. Kata nak beri 3,000. Dah 6,000 bagi 2. Bahan lagi. Kata menyumpuhannya. Ha, sebab kita tak ada tauhid. Tak ada ketuhanan. Kita tak kenal Allah. Kalau kenal Allah, kita akan kembali kepada Allah. Ha, betul tak? Ha, tu. Sebab tu Tuhan khabar kita dalam Quran Al-Baqarah 156 tadi yang berkata allazina iza asabatuhum musibah. Nampak lagi. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi qalu, qalu ni ulama tafsir, bukan jasad yang kata, roh. Roh yang kata qalu, mereka berkata. Siapa mereka tu? Roh. Jadi orang yang kenal Allah je boleh kembali kepada Allah. Orang tak kenal Allah, dia supah kat kakak nak. Betul tak ni? Allah piti-piti tak ada ni, pakcik pulak saya. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi orang kenal Allah, dia akan kata, bila pancik je, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia kata lalu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia kata lalu, inna lillah. Sesungguhnya kami kepunyaanmu, ya Allah. Maka kepadamu lah kami dikembalikan. Nampak? Hormu ikut pandamu lah munawak rana pun. Haa ni. Tapi kita orang awam ni, kita tak dikata gitu. Kita nyupah. Sebab, qalu tu ulama tafsir, mereka berkata roh yang kata. Bukan kita. Sebab tu, para-para kekasih Allah, wali-wali Allah je, yang tahan dengan musibah. Kita orang awam, tak tahan. Betul tak? Ngeluh juga kita. Kita istighfar ke diang, Pak Zahri. Kita istighfar ke diang. Astaghfirullahaladzim, apa yang aku ngeluhkan hak Tuhan belaka, ya Allah. Ampunlah aku, ya Allah. Ha, tu kelah kita orang-orang. Apa lagi? Ha, tapi tak apa dah. Ha, sebab kita kembali juga. Walaupun lambat. Walaupun ketar gugu-gugu pun. Nampak? Kalau aku tak ada iman, aku katak mampu kakak tu. Apa lagi? Dia apa muda katak? Nah, kan Quran marah kita katak. Tuhan marah. Aku sabar lah ni. Lama lagi. Ha, walaupun kocok, tapi sabar kita orang-orang. Betul tak ni? Ha, ada apa dah. Jadi sedar. Hak kembali kepada Allah semua tu bukan kelah kita. Hak kata, hak kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tadi. Hak tu kelah-kelah kekasih Allah. Faham lagi? Bukan kelah cik ayang pun kita. Maka ni, apabila dia datang kesusahan, dah mereka akan berkata sesungguhnya kami ni kepunyaanmu, ya Allah. Nah, maka hak membuat tu, itulah yang terbaik. Tak ada hak yang terbaik. Semua hak tak ada buat, terbaik. Ha, sebab tu mereka sabar. Mereka sabar. Nah, Allah Ta'ala nak suruh kita berdoa kepada dia. Okey, contoh. Allah Ta'ala nak mendekatkan diri kita kepada Allah, itu hikmah dia bagi. Allah Ta'ala kita sakit. Nah, sebab apa Allah Ta'ala kita sakit?
Tak. Sebab Allah Ta'ala nak angkat kita ke sisi dia. Nak suruh kita berdoa. Melakukan perhubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak. Bila kita sakit, kita doa. Sakit ni makhluk. Betul atau tidak? Datang daripada Allah. Tak. Ha. Menyembuhkan siapa? Allah. Wa iza maridtu fahuwa yasfin. Apabila aku sakit, ya Allah, mulah yang menyembuhkan aku. Betul atau tidak ni? Maka bila kita sakit, Allah Ta'ala suruh kita bermohon kepada dia. Makin lama makin doa, makin tinggi mu di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni kita doa nak dapat lalu. Nabi Zakaria lama mana nak beli anak? Nabi Ibrahim. Betul tak? Banyak mana lama mana dia berdoa? Tak? Daripada rambut hitam sampai rambut putih tu. Doa tu. Sebab doa ni hubungan kita dengan pencipta. Nampak lagi? Ha, ni nak sedar. Ni. Jadi kita tak boleh doa. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itulah kata ulama, kalau nak minta pertolongan, mintalah dengan Allah. Sebab Allah tak marah. Allah tak jemu. Tapi bila kita minta tolong makhluk, makhluk akan jemu. Makhluk akan marah kita. Pahaku aku pun minta tolong. Betul tak ni? Macam tak ada muka lain. Orang-orang dia nampak muka aku je. Mengingat aku je ada piti. Orang lain dia juga. Itu minta dengan makhluk. Tapi minta dengan Allah. Allah amat suka hambanya bermohon, merintih dengan dia. Itu tujuan Allah Ta'ala wi musibah. Kesusahan. Untuk kita bergantung kepada dia. Minta dengan dia sungguh-sungguh. Summa iza massakumudurru fa'ilahi taja'arun. Apabila kamu ditimpa musibah, kepada akulah kamu meraung minta pertolongan. Allah Ta'ala suka kita meraung kepada dia. Minta sungguh-sungguh. Allahumma salli ala Muhammad. Betul? Ini Allah Ta'ala wi. Jadi kita tambuh. Allahumma salli ala Muhammad. Rugi kita. Rugi. Nak sedap sama. Tayar bocor tambuh. Berat nanang. Nah, bocor atas highway yang sedap tu. Kena ajak. Tahu lah. Bocor atas highway. Papa. Bocor. Tahu kan tak berhenti dah. Kereta tengah panas ring-ring turun sorang ni. Nah, kalau orang anak kecil belaka tak ke susah? Tak. Duduk diam dik. Duduk diam dah kereta dah. Jangan tubik. Ni atas highway ni. Kereta laju-laju. Kan KO orang. Kita sorang tubik. Jet tayar tengah panas dering. Dia bila tayar bocor dia kepeh. Betul tak? Bila kepeh hok tinggi jadi rendah. Hok tinggi jadi rendah. Nak masuk jet bukan senang bau. Betul tak ni? Ha. Nak suruh budak-budak kecil tubik bimbang kau. Nah. Buat sorang tengah panas dering-dering. Jek. Betul tak ni? Allahumma salli ala Muhammad. Tapi kalau orang beriman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nampak? Jek kot tayar zengah. Tenang je dia jek. Betul tak ni? Itu orang beriman. Kalau kita kot Allah. Kalau nak bocor pun bocor kot kat teduh tu. Kita kata. Kalau aku bocor kat teduh pun kata juga. Betul tak? Ni. Jadi Tuhan nak suruh kita kembali kepada dia. Lemahnya kita ni. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, tadi yang mendengar cerita sahabat. Sahabat amba. Orang masuk bubur dah teringat nak tutup dapur. Angin habis nausa-nausa dapur. Panggil puyuk-puyuk hitam letung ke mana nak tahu. Aduh, musibah. Kena sabar lah. Nampak tak sikap dia marah? Nah. Dah dia marah kat anak buah. Ni marah kat anak buah. Dah muli sampah tu pun dah dia ingat. Nah, masuk. Mampu-mampu api jok. Marah. Nah, dah dia marah. Mula-mula inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada hikmah dia. Nah, tu dia. Dan mungkin Allah Ta'ala nak mensucikan piti kita buat sehari. Piti kita banyak kita buat atas kelai. Allah Ta'ala nak mensucikan piti kita. Faham lagi? Rosak dapur pergi beli dapur baru. Faham lagi? Mungkin piti tu kalau dia rosak dapur, membuat beli benda tak molek. Tak, benda yang bazir je. Baik Tuhan hantar, punah dapur, membeli dapur baru. Betul tak? Itu hikmah. Kita tak nampak. Allah lebih mengetahui. Ini bab musibah. Kena sedar. Kita kena berpositif sama. Pandangan kita positif. Tidak ada negatif orang beriman ni. Bang, dia pandang baik sama. Betul tak? Contoh. Kita bawa kereta sampai sungai leka, pecah tayar. Tak? Pecah tayar. Kita kata kita dah nak terima tu. Pecah.
Nah, dengar panas tengah lekor ni. Buah je tu kau saya. Zung jalan sudah sampai Batu Nang. Nah, sampai Batu Nang. Beli kuih jumpa saing kita, saing sekolah. Saing sekolah. Tahun 86. Dah ni 2020. Berapa tahun tak temu. Jadi, jembang pok temu. Atas pasar Batu Nang tu nak beli kuih. Nah, kalau tak bocor tak ditemu. Tak temu. Ini kata hikmah. Pang lagi. Kita tak nampak. Allah tak suka boleh temu. Berapa tahun kita tak temu? Ha, kira lah itu. 86 dan ini 20. Allah masalah anda Muhammad. Nah, tapi muka mu tak berubah. Ha, kita kata. Nah, ada berubah sungguh. Putih. Putih rambut. Tengok ni. Itu hikmah dia tu. Tapi kalau ada beriman, dia tak sedar. Tadi dia nyupah. Ni bila jumpa saya, dia tak syukur pun. Dia tak ingat dah. Tak dia tak ada awak mu pancik sebab nak suruh mu temu ni. Kau tak pancik, mu sapa awal Batu Nang. Bila mu sapa awal, tak temu kakak tu. Betul tak ni? Allahumma salli ala Muhammad. Anilah kita. Eh? Kita kena sedar. Kena sedar. Semua yang Allah Ta'ala buat kepada kita, itulah yang terbaik. Boleh? Ha, pegang kemah tu. Sapa kemati tu. Itulah yang terbaik untuk kita. Eh? Ha, okay. Tersambung cerita kita tadi. Kita hidup di atas muka bumi ni adalah untuk diuji oleh Allah Subhanahu SWT. Ha, berbentuk ujian. Eh, kita mesti diuji. Sama ada berbentuk kesusahan ataupun kesenangan. Itu semua ujian. Nah, untuk uji kita. Kalau boleh kesusahan, redha atau tidak. Kalau boleh nikmat, syukur atau tidak. Ada dua ni. Nak redha dengan syukur. Eh? Ha, dua ni. Ha, mutiara besar ni. Nah, ha, siapa tak redha dengan syukur, ha, jeng dia. Eh? Walaupun dia ilmu dia penuh langit, amal dia penuh bumi, dia ngadap Allah tadi, tak ada syukur dengan redha, segala amal dia jadi debu belaka. Pang, tak pakai gawal belaka. Eh, sebab apa ustaz? Ilmu amal kita jadi debu, jadi air belaka, tak pakai gawal. Sebab apa? Sebab redha dengan syukur ni, dia bak ketuhanan. Eh, bila kita tak redha dengan perbuatan Allah, kita telah menafikan perbuatan Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Ah, tu jadi debu habis lagi tu. Ilmu dah amal tak pakai kawal tu. Pang. Ha, tu. Bila dapat nikmat kita tak syukur, kita tak sedar. Allah yang beri semuanya untuk kita. Betul tak? Ha, ni. Ha, maka ni besarnya redha dengan syukur. Ha, kena ingat kita. Eh? Ha, kena ingat lah. Okay. Sama ada baik atau buruk. Ha, tu. Itu semua dipanggil musibah kepada kita. Eh? Ha. Baik pun untuk mendekatkan kita kepada Allah, buruk pun untuk mendekatkan kita kepada Allah. Itu bagi orang yang faham. Eh? Ha. Bagi orang faham. Orang faham, sama ada baik buruk, semua untuk mendekatkan dia kepada Allah. Itu sebab tu kata musibah belaka. Bukan musibah ni maksud susah saja tau. Eh? Senang, susah itu semua musibah. Ha, eh? Untuk mendekatkan kita kepada Allah. Itu hikmah daripada musibah. Okey, contoh. Dah. Berbentuk susah ataupun senang pun sama je. Okey. Kalau kita susah, nah, miskin, kita redha dengan Allah. Sampai agak kepada Allah. Betul tak ni? Kalau kita kaya, kita syukur kepada Allah. Nah, syukur ni kan ustaz? Alhamdulillah saja. Dak. Nah, syukur ni maksud dia kita kongsikan nikmat tu kepada orang lain. Kita beri nikmat yang kita dapat tu kita beri ke orang lain. Maka mendekatkan kita kepada Allah juga. Ha, itu. Sama ada buruk ataupun baik. Hari ni ambil buruk baik pula. Okey. Mari perasaan nak buat jahat. Nah, itu musibah. Nak buat jahat. Nah. Berasa nak buat jahat. Tapi kita tak buat. Kau dekat ke kau jauh dengan Allah? Cuba jawab. Kau dekat ke kau jauh ni? Kau dekat kan? Sebab mari nak buat jahat kita tak buat. Dapat pahala atau tidak? Dapatlah kan? Okey. Lepas tu mari nak buat baik, kita buat baik. Oh memanglah kau dekat. Betul tak ni? Okey. Anak ceritanya, mari jak molek pun mendekatkan kepada Allah, mari apatah lagi benda hak molek. Kita kira. Tak? Okey. Itu bagi yang ikut. Hak dah ikut pula. Contoh. Orang ada orang tak faham, dia tambuh mari benda tak molek. Dia tambuh. Neh. Ya aku sinilah buat apalah. Aku berasa nak tengok awet semua. Dah habis-habis daripada dulu. Dia kata, kau ngaji kau kuat nak tengok awet. Dia kata,
Loh, Allah, aku serabut makan boleh malah. Sang. Nah, dia tamu. Dia munak benda. Ah, nak mari masa nak pergi sejik, masa nak pergi surah, masa nak baca Quran. Ah, you nak gitu. Nah, ha. Yang ambil, nak hak molek, tambuh hak uduh. Ni orang tak faham ni, tak faham. Okey. Nah, kalau mari molek pun mudah buat. Betul tak? Berasa nak mayang tajuk. Alah, tak usah buat. Berasa nak sedekah, tak sedekah pun. Tak, dekat tak kita dengan Tuhan. Jauh. Betul tak? Ha? Sebab tu mari baik ke, mari buruk ke, semua siapa ada ke Tuhan. Mari buruk kita tak buat, mari baik kita buat. Siapa atau tidak? Ha, maka dua-dua ni, ujian ni, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ha, sebab tu, ulama ajar kita musibah ni dia dua, sama je baik buruk itu musibah belaka. Ataupun kita panggil ujian. Dah, ujian ni benda baik buruk pun serba juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dah, kita nampak kita ambil dari kesusahan dulu. Musibah berbentuk kesusahan macam kita kata tadi. Dah, bila tipe kesusahan, dah kita akan sebut qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tadi berbentuk kesusahan. Apa musibah yang kita faham hari ini? Apa dia? Ketakutan. Itu musibah. Nampak? Ha, tu ketakutan. Kita suka tak benda takut? Tak. Rumah kita ada hantu. Tak, ada hantu rumah kita. Anak kata, "Oh, ni nampak hitam legang." Ketika dia nak pergi bilik air, zoom lalu kat belakang dia kata. Ha. Takut. Itu berbentuk ujian juga. Ni. Ha. Allah mari hantu. Kita kata padang dah, di sebalik kesusahan tu ada kesenangan dia, ada cerita dia. Faham lagi? Ha. I must die, senang warna mai atu mari rumah. Faham lagi? Dah mudah-mudah faham tadi. Fa inna ma'al usri yusra, tetapkanlah hatimu tu, pegang kemah akidahmu tu. Nampak lagi? Yakin dengan Allah. Ha, nak pegang payah ni. Ha, ni payah nak pegang ni. Dia main-main. Kita tak nampak. Nah, di sebalik kesusahan dan kesenangan kita tak nampak kita orang awam ni. Betul tak? Ha, orang tu, orang yang nampak tu tu ha, orang yang dekat dengan Allah. Ha, makin nampak di sebalik kesusahan itu ada kesenangan dia. Neh, yakin. Ha, tu. Okey, kelaparan itu musibahlah kemiskinan kepada kita. Dah, lapar julu. Memang lagi, lapar perut. Nah, ha, itu berbentuk musibah. Ke orang kampung lagi dah nak lapar. Mana nak lapar? Tak ada seorang nak. No. Betul lagi? Ha. Eh, kalau kita tak rasa lapar, boleh tak rasa nikmat kenyang? Nak tanya sekali? Tak boleh. Allahumma salli ala Muhammad. Kita boleh rasa nikmat kenyang ni sebab ada nikmat lapar. Eh, nikmat juga ustaz lapar. Tadi khabar dah kan nikmat semua. Mana ada dah nikmat. Tapi bagi kita orang awam, lapar ni bukan nikmat. Betul. Tapi bagi orang arif, lapar ini nikmat juga bagi dia. Nah, sebab tak ada lapar, tak ada lah kenyang. Betul. Itu. Ha, sebab tu Allah Ta'ala ajar kita bulan Ramadan baru ni. Ingat lagi. Bulan Ramadan baru ni sebab apa Tuhan suruh kita puasa? Sebab ini suruh rasa nikmat berbuka. Betul atau tidak? Oh, tidak nak rasa nikmat buka. Wow. Air soya saya pu habis semua hari-hari. Apa hari bila puasa? Bulan ni tak laku lah. Sebab orang tak gila ke makan. Lah, bulan puasa laku belaka. Ha, boleh rasa nikmat berbuka. Okey. Maka kenapa Allah Ta'ala pisahkan kita dengan dia? Faham apa terpisah? Sebab kita dulu dah duduk dengan Allah dah di alam roh. Betul? Kita mari sini kita berpisah dengan Tuhan. Sebab apa suruh berpisah? Sebab nak rasa nikmat bertemu Allah di akhirat nanti. Boleh? Ha, tu tujuan kita pisau ni. Kaki boleh temu Tuhan. Nikmat? Ha, tu kata hidup itu musibah dah. Ha, hidup itu musibah dah. Kesusahan dah. Tapi yakin, di sebalik kesusahan itu, ada kesenangan dia. Faham lagi? Kata nak sedar. Ni. Ha, apa kita rasa boleh rasa nikmat bertemu Allah di akhirat lagi? Betul? Ha, boleh rasa nikmat. Nah, macam kita laki bini, kalau dia rajin pisah, rasa tak nikmat bertemu? Tak rasa. Mustad nikah itu tak pisah kali apa? Tak. Nah, tak rajin pisah. Khija-khija biasalah. Pisah. Tahu pisah kena?
Pergi kerja Singapura 3 bulan. Ha, tu berpisah lah tu. Kalau buat kerja tengok pagi balik petang, orang tu ajak ben. Faham lagi? Orang tu serabut tengok muka tu le. Faham lagi? Jadi, nak rasa nikmatnya temu tu, nampak lagi ni? Ha, kena berpisah lah. Tok lelaki kerja Singapura. Dah, bini kerja di Kelantan. Lepas tu jumpa rasa nikmat. Itu rasa nikmat. Dah. Okey. Begitu Allah Ta'ala uji kita kekurangan. Itu semua musibah, ujian. Kekurangan. Maksud kekurangan ni kita hidup serba kekurangan. Ada benda. Pakai kereta potong sagai ni magma. Nampak lagi? Rumah hak tak okey tinggal dulu. Bilik sutir je. Nampak lagi? Dapur nak utuh lele dah. Nah, tiang jadi buruk bahan di anak-anak. Serba kekurangan. Nah, itu ujian dah tu. Lepas tu pun bolehlah kita. Dah, kita pun kerja dah senang sikit, buat rumah besar. Rasa tak nikmat dia? Allahumma salli ala Muhammad, nikmat. Cayalah amat tu. Nah, bila kita berpindah daripada rumah buruk ke rumah baru, Allah. Itu nikmat. Nampak? Ha, itu nikmat dia. Ada? Nak tak susah? No. Aku nak. Sebab kau tak sadar susah, tak rasa nikmat senang. Itu kita nak. Eh, kalau orang kaya dah tu biar susah pula. Tidak mudah rasa. Faham lagi? Ke tak mahu orang kaya dah sama susah? Ke nak susah? Sama. Okey. Dah. Kehilangan harta. Kehilangan harta tu musibah. Kehilangan harta kita. Eh, ada hikmah juga tu. Ada hikmah. Eh, ada hikmahnya. Dari segi kerohaniannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi jasmani zahirnya mungkin ada sebab-sebab yang tertentu pada harta itu dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi kerohanian banyak sangat. Nah, sebab orang beriman dipandang kerohanian. Pitih hilang mungkin dengan pitih itu menyebabkan dia masuk neraka. Apa lagi? Hilang orang curi Tuhan nak mensucikan diri dia, nak mengampunkan dosa dia. Apa lagi? Tu dia. Mungkin dengan piti 100 ribu tu boleh kita jali. Nah, dah ingat ke bini dah. Nak bini dua lalu dah. boleh 100 ribu projek. Dah projek jalannya. Projek jalan lebih kurang berapa meter je, 100 meter boleh 85 ribu. Apa lagi? 85 ribu nak nikah dua lalu. tu kita. Lah sebut harga pun serba boleh korang, tak boleh kita reda. Mungkin boleh tu membini dua, bini nombor tiga punah jahanam lebih. Faham lagi? Itu salah satu hikmah yang kita tak tahu. Betul? Maka Allah Ta'ala jaga kita. Kita kena husnuzan, sangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa berlaku pun, itulah yang terbaik untuk kita. Tak ada dah. Boleh? Pegang sampai ke mati tu. Itu yang terbaik untuk kita. Ya, kehilangan jiwa. Kehilangan jiwa ni mati dah. Anak mati, kita boleh lawan lagi. Nah, Nabi Ayub sakit lama. Anak berapa orang mati? Apa lagi? Allahumma salli ala Muhammad. Kita dah hilang gitu. Nah, tu sabar, redha, Allahumma salli ala Muhammad. Tengok selepas pada tu Allah Ta'ala balas. Dah, Allah Ta'ala balas Nabi Ayub alaihi salam. Anak dah. Semua kekayaan Tuhan balas belaka berlipat kali ganda. Nampak lagi? Di atas kesabaran dia tadi. Allahumma salli ala Muhammad. Fa inna ma'al usri yusra. Yakin. Neh, yakin kita. Dah ustaz, dah dapat agak kan? Tak apa. Tak dapat di dunia, pasti di akhirat kita dapat. Yakin. Neh, tak dapat di dunia tak apa. Allah Ta'ala tak balas di atas dunia ni. Tapi Allah Ta'ala balas di akhirat. Kita akan kecapi di yaumal mahsyar nanti. Tempat yang kita perlukan pertolongan Allah. Tak ada dah. Atas ni tak tu mana. Sebab kita boleh gantung lagi korang. Kalau susah atas dunia ni, ngadu korang ni, ngadu korang ni, ada korang tolong. Tapi kalau di mahsyar, bila Allah Ta'ala tak tolong, tak ada seorang berani tolong. Orang ni dia takut ni. Sebab tu kata Imam Ghazali, kalau orang beci kita di atas dunia ni, jangan susah lah. Sebab mungkin ada lagi yang sayang kita. Tapi kalau di akhirat, bila Allah je beci, kesemuanya beci. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab di masyarakat tak ada orang berani lawan Tuhan. Bila orang tak ada beci, semua ikut beci belakang.
Ha, yang main-main. Dah. Ha, datang dunia tak apalah. Orang ni tak berbahaya, orang ni suka. Betul tak? Ha, tapi patuhnya. Sebab apa segala makhluk dia masya patuh kepada Allah? Ha, patuh kepada Allah Subhanahu Taala. Tak ada seorang berani lawan Allah. Tak usah kata kita, para nabi tak berani akak pada. Dah, tak ada dah. Suasana masya ni hari yang paling hari kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah, nabi para nabi tak berani akak pada. Faham? Ha, taat semua itu. Ha, tu dipanggil hari dia, hari kebatikan, kebatikan tu, Maliki Yaumiddin tu. Ha, itu hari Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, tapi kita alhamdulillah, sebab kita ni jadi umat Muhammad, diberi kelebihan. Allahumma salli ala Muhammad. Ha, inilah hutungnya kita. Nah, nabi kita seorang je akak kepala, berani akak kepala. Nabi lain tak berani. Nabi kita akak kepala mohon syafaat untuk umat dia. Allahumma salli ala Muhammad. Itu lebihnya kita. Nah, ha, sebab itulah ulama-ulama ajur kita selawat ke nabi, jangan putus-putus. Faham lagi? Ha, moga-moga kita dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab pada hari mahsyar ni kelebihan nabi kita diberi kuasa wito. Allah Taala beri kuasa wito kepada nabi kita, mu boleh pilih hak ana umatmu, boleh ambil baka. Allahumma salli ala Muhammad. Ha ni. Ha, tu kita nak kan biar nabi ingat kita. Nampak? Ha, dah kalau nak selawat sekali abuk, ha, dah macam mana? Dah. Ha, selawat ni mudah je. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu selawat. Ha, ulama kata selawat confirm Tuhan terima lalu. Selawat. No. Terima lalu. Ha. Kalau kita semayang, dah payah mayang ni. Nak ada syarat sah lagi apa segala dia semayang mesti pada naji. Betul tak? Nak boleh terima. Tapi kau selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Confirm. Faham lagi? Ha, tu selawat je lah. Eh? Ni bandah juga senang. Tak ada air mayang pun boleh Pak Zahri. Atas mutu boleh. Nah, boleh belaka kat ni. Dalam laut utah boleh. Tengah noreh boleh. Allahumma salli ala Muhammad. Mudahnya. Nah, tu kata untuk dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 8.40 betul jam tu. Betul dah. Sebab kita ni SOP lagi ni. Jangan buat lajak-lajak. Eh? Ha? 4 minit lagi. 4 minit lagi Syekh kita kata. 4 minit lagi. Ada apa? Eh, 4 minit lagi. Eh? Kabar je eh? Eh? Okey, kerosakan atau kesemusnahan tanaman. Apa tak mau kabar dah ni? Kita faham sendirilah belaka. Eh? Segala bentuk yang kita tak suka tu. Nah, ia panggil ujian. Kalau kita tak suka, tak kira. Bini bahaya belawang, nawang ke, tak kira. Eh? Ha, salah balik lambat ia supoh ke. Ha, tu bini supoh. Kalau budak reti tu, hamu tak apa ya. Pang. Cabut gigi basu. Nama. Ha. Jadi kalau kita orang beriman, tak ada masalah. Okey. Ni. Balik rumah, bini belebel. Ha, mana baru balik? Aku ingat ke tak temu jalan balik? Ha. Anggap nak pergi cari je ni. Oh, wah. Kita bengang tau. Bengang tau? Bengang apa? Mama lagi. Memang bengang. Eh, tapi kalau kita ada agama, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ujian. Mana lagi? Ha, sabarlah. Allah Taala nak angkat kita jadi kekasih dia. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Taala sabar serta dengan orang yang sabar. Dah, luar kita marah kepada kita, tapi dalam kita terima kasih. Betul tidak? Terima kasih yang mengkata ke abang huduh-huduh. Kalau dok kih mengkata ke abang, abang dok disabar. Maka bila abang tak boleh sabar, tak ada nama sabar tu, abang tak boleh jadi kekasih Allah. Terima kasih banyak. Betul tak tidak? Ha, yang kata terima kasih luar itu, terima kasih kawak kamu. Kita terima kasih dalam lah, reda dengan Tuhan ni. Luar kita marah. Ha? Jangan marah lalu. Mu marah lalu. Panas tengah panas mana jadi. Eh? Ha, sekarang masa duduk dapur, yang jawabkan nasi kita pergi, parok rumah aku ni deh. Kita kata parok rumah aku. Lepas abang sungguh eh pun. Pang lagi. Oh kata nak balik awal aku satu baru balik. Kita tunggu pas sanggup apa. Dah yang tengok saka buruk dah ke abang. Tanya dulu sebab apa abang balik lewat. Ini Islam. Islam tak terus hukum. Islam tanya dulu baru hukum. Kenapa? Muhukum lalu ni. Nah, tanya dulu. Dah kenapa bang? Kenapa abang balik lambat? Allah, saya abang bocor tadi. Oh, kabur. Nampak?
Oh gitu bang eh. Minta maaf banyaklah tak tahu tayar bang bocor. Ha, tayar motor aku bodoh bukan tayar aku. Ha, perabi. Eh perabi Pak Rene kau. InsyaAllah dah padang dah. Kau tahu belaka dah ni kita main panah je. Eh ha, sebab cuma tu tazkirah ni. Eh beri peringatan. Ha, sungguhnya peringatan ni berguna bagi orang beriman. Eh benda yang kita ada dah. Nah, kita akan berimang dah. Kan ada dah benda tu dalam diri kita. Kita duduk mengaji dah. Cuma nak semangat balik je. Betul tak? Ha, kita kena semangat. Jangan takut. Eh? Ha, tubik lagi lipai hilang, jangan marah. Faham lagi? Balik ke arah bini hilang, jangan marah. Eh? Pak Jacang Codi bini hilang, jangan marah. Okay, insyaAllah lah panjang umur diizinkan Allah SWT ada rezeki panjang umur. Kita jumpa pula. Eh? InsyaAllah sebelum berundur diri, kami minta maaf banyaklah. Kalau ada kekurangan, ada kekasaran bahasa, minta maaflah kita ni lemah. Nah, InsyaAllah minta maaf banyak. Ayuh-ayuh hamba, abang-abang, adik-adik yang ada ni. Muslimat nampak tak ada, jadi mok-mok tak ada lah ni. InsyaAllah lah, minta maaf banyak. InsyaAllah panjang umur diizinkan Allah SWT. Kita temu mula di lain kali. InsyaAllah. Wallah subhanahu wa ta'ala.